Dia ada empat peringkat orang yang lemah jantung ni. Dan lemah jantung selalunya orang ni akan meninggal dengan lemah jantung. Sebab dia akan makin teruk, makin teruk, makin teruk kalau tidak dibuat rawatan dengan baik. Daripada peringkat pertama, dia ada masalah jantung tapi dia tidak ada, kita kata, tanda-tanda yang dia ada masalah pernafasan ke, bengkok kaki ke apa, tak ada. Lepas tu bila lama dia tak rupa jaga dengan baik, dia mai masuk ke peringkat kedua. Peringkat kedua ni apa? Dia dah ada mula simptom-simptom bila dia buat aktiviti. Dia pergi, kita kena buat kerja sikit ke depan rumah, dia pergi buat apa-apa, dia mula rasa apa? Tercungap cepat, nafas ganggu, kaki dia mula tiba-tiba naik bengkok. Lepas tu bila kalau dia mai masuk peringkat ketiga, jalan daripada sini pergi tangga tu pun, depan pintu tu pun dia tak boleh nak buat dah. Berhenti, berapa pit stop, berapa stesen, kena pergi sandak bila letak tangan. Sebab apa? Tak boleh nak bernafas dengan baik. Buat kerja apa? Naik tangga memang tak boleh buat dah. Dia memang kita kata terlalu terhad apa yang boleh dibuat oleh dia. Sebab apa? Jantung dia telah lemah, tak boleh nak support. Terlalu lemah. Peringkat ketiga. Dia main masuk peringkat keempat, kawan ni duduk saja-saja pun akan bermasalah. Duduk saja ya. Kaki akan bengkok naik ke atas. Perut kadang-kadang pun nampak ada ayam. Kan paru-paru berayak. Ni kira kita kata masuk peringkat keempat ni. Life expectancy berdasarkan kajian, berdasarkan pengamatan. Selalunya pesakit kita kata bila masuk tahap keempat ni, kita kata selalunya life expectancy tak lama. Dan jadi kita kena beringatlah, berdasarkan pengamatan, berdasarkan kajian, itulah sifat dia. Dia akan kita kata habis umur bila dia sampai peringkat keempat tu. Disebabkan oleh jantung dia gagal berfungsi. Jadi kita ulang balik, benda yang penting ni adalah kita nak faham tentang jantung. Apabila dia tidak boleh pam dengan baik, darah macam berkumpul di bahagian tengah paru-paru dan juga bahagian jantung. Dia berkumpul tang ni. Sebab tu bila darah pam, kita pam darah ke kaki, dia akan bengkok juga. Sebab apa? Dia nak naik ke atas balik, nak balik ke jantung, penuh dah. Jantung dah ada banyak, dia nak masuk tak boleh. Jadi dia macam patah balik. Dia macam backflow lah kalau kita nak mudah fahamnya. Dia nak masuk tak boleh. Jantung tu pun dalam bilik belah kanan tu pun duk ada darah. Nak masuk apa? Jadi dia akan patah, dia akan balik ke belakang bawah tu. Jadi penuh, dia akan peredaran darah tu tak bergerak dalam bentuk yang efisien. Macam mudah kita faham macam backflow lah. Lebih kurang mudah macam tu. Jadi dia akan bila dia tak diedarkan dengan baik, darah tu akan keluar. Maksud darah ni bukan darah merah tu keluar. Bukan yang kita tengok macam kita kerak tu dah. Dalam darah kita dia ada lebih kurang plasma, ayak-ayak dalam darah tu keluar. Dia keluar daripada darah. Dia keluar, dia pergi dekat kita punya sel-sel, dia akan pergi ke kulit-kulit, dia akan duduk macam tu. Jadi tu nampak bila kita tekan kaki dia, pup, boleh macam masuk dalam satu jari kita boleh masuk. Sebab apa? Penuh dengan ayak lah. Tentu semua. Jadi apabila dah masalah ni berpanjangan, maka kita kena cepat-cepat cek dan mulakan agresifly rawat. Bantu jantung kita. Kalau tidak, dia akan lagi teruk. Jadi rawatan kepada lemah jantung, pertama-tamanya adalah gaya hidup yang sihat. Healthy lifestyle. Cuba setakat mana mungkin. Bantu jantung kita exercise. Perlahan-lahan. Tak boleh lari, jalan. Laju. Supaya jantung berexercise. Ubat mesti makan. Bila kita ada lemah jantung, kita ni dikategorikan sebagai apa? Chronic disease. Lemah jantung ni chronic disease. Chronic apa? Penyakit berpanjangan yang perlu dirawat dan perlu dimonitor oleh seorang pakar, seorang doktor yang monitor perkembangan penyakit kita ni. Dah jadi macam mana? Dah makan ubat, jadi macam, tengok, dia akan follow up. Sebab tu kita bila ada penyakit macam ni, kena pergi jumpa doktor, taat pada doktor tu. Kena ikut plan dia. Kalau kita rasa macam tak apa nak kena plan, bincang dengan dia. Jangan duk pergi melompat sana, melompat doktor sana, melompat doktor sini, tak boleh. Fokus. Selalunya dia akan dirawat oleh doktor pakar. Dia akan ada doktor pakar akan rawat dia. Plan dengan doktor tu. Apa kita nak buat? Kita jangan duk jadi pandai terlajak. Kita duk tanya sejuta orang. Tanya dalam Facebook, weh, aku kena lemah jantung. Hampa ada idea nak, apa nak buat. Tu dia. Orang tu bagi idea. Hampa, aku ada pakcik sebelah rumah aku. Dia kena lemah jantung. Dia buat. Tu dia semai satu apa ni apa, cerita berkajang. Orang kita dalam bab membagi petua ni, oh memang champion. Hang sebut penyakit apa, dia akan kata, pak cik sebelah rumah belah pak menakan aku, belah rumah pak menakan aku punya side, dia ada benda ni. Dia akan cerita segala benda. Orang ni aku kenal, orang ni aku kenal, macam-macam petua dia akan bagi. Tak apa, kita pergi jumpa doktor, tanya. Nanti dia akan jadi, kita jadi pening. Sebab apa, orang macam ni ramai. Yang nak bagi nasihat free ni ramai, kan. Kalau lepas tu kita tiba-tiba kita tak berapa nak jadi. Kita makan ubat, dia tak berapa nak progress. Dia kata apa? Aku dah habang lah, aku malas cakap dengan hang, tak mau dengar. Kita jadi susah hati. Susah hati nak jaga hati kawan-kawan. Ok,
Okey, lepas tu selain daripada kita makan ubat, kemudian dia ada juga kadang-kadang sampai peringkat pembedahan. Lemah jantung ni tuan-tuan, antara pembedahan kadang-kadang sampai peringkat transplant. Menunjukkan apa? Pindah jantung. Ambil jantung mayat yang baru mati mana-mana, yang yang sama kita ambil jantung ni, buah dalam jantung kita. Kita tuan-tuan, tu dia aku pakai jantung orang ni. Tapi ada kes. Memanglah ni orang nak buat. Kan? Heart transplant ni. Berubah jantung. Nanti kita tanya, jantung berubah nanti aku jadi, aku dengan isteri aku jadi macam mana ni? Jantung telah diubah. Oh, jadi pening, jadi drama pula ni. Dia tak ada kena mengena apa langsung. Kan? Hati telah berubah ke apa ni? Jantungku telah diambil orang ni. Kan? Tak ada, tak ada. Tak ada kena mengena apa pun. Kan? Ni physical pumping saja, bukan perasaan. Kemudian, ubat-ubatan ni juga selalunya banyak. Secekok dia makan. Dia makan ubat tu kadang-kadang kita tengok, tu dia secekok. Sebab dia banyak. Dia ubat untuk kurangkan air dalam badan supaya jantung kita tak pump teruk. Dia akan makan ubat untuk bantu jantung punya pumping system. Ubat untuk banyak ubat-ubat-ubat dia. Antara big benda yang kita kena kontrol adalah kontrol garam, kontrol air. Dua benda ni. Kontrol garam intake, salt intake dan air. Dia akan bagi limit sebotol ni ke, contoh sebotol, dua botol ni lah. 1 liter je ke sehari boleh minum. Dia akan kira, doktor akan bagi tahu banyak tu saja. Jantung kita ni perlu kita sayangi jantung kita. Jaga jantung kita. Lah ni Allah Ta'ala bagi kepada kita anugerah jantung yang free of charge. Free of charge. Tak payah bayar sekupang pun. Sebab itulah kita kena bersyukur. Kita kena syukur nikmat jantung. Syukur nikmat jantung ni sekurang-kurangnya selain daripada kita ucap Alhamdulillah kita jadi hamba yang soleh. Jaga jantung kita ni supaya jantung kita ni sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Very important. Jantung kita ni kita jaga agar ianya sihat. Kalau Allah Ta'ala uji, kita kena kita harungilah ujian tu. Nak buat macam mana? Kan? Jadi dalam hal konteks jantung kita ni, macam mana kita nak jaga kita yang sihat ni? Mau ada exercise. Kita dalam rutin mingguan kita mesti ada exercise. Kan? Makan mesti kena kontrol. Jangan sup gearbox. Lepas tu dia pergi bagi roti canai 2-3 keping. Dia main mertabak. Itulah aku. Tak apa. Aku tahu. Jantung aku ni aku tahu. Dia tak ada apa. Sup gearbox pun tak ada masalah apa. Dia boleh kontrol. Dia ni special made. Masa apa ni semua special ni. Kita bila kena sekali, makan tak habis. Kena sekali serangan jantung. Kena sekali heart failure. Dia akan progress. Masuk stage kedua, dia masuk stage ketiga, masuk stage keempat, jam. Kan? Dia masuk time tu jam. Masa tu cakap pun tak ada gunanya dah. Kan? Jadi kita ambil precaution, ambil preventative measure. Awal-awal ni kena ada planning mingguan kita, berapa plan kita nak exercise jantung kita, makanan kita. Macam mana kita look after our health, our jantung, kita punya heart kita.